Halo sesuai kobang tuh channel saya tahu deh coy wadah. Oke teman, kali ini ya Jakarta sudah ronde 5 tuh teman di eventnya Karnival 11-11 ya cia. Nah kali ini teman gue bakal mengajari caranya untuk mendapatkan bot lagi aja. Yang di mana teman ini sangat menguntungkan sekali bagi kita aja, player gratisan aja. Soalnya teman, kita bakalan mendapatkan diamond kuning gitu loh. Iya. Yeah. Oke teman, yang pertama aja di sini teman, kalau bisa kalian sudah masuk jadi stack keempat atau ronde kelima lah aja. Ronde keempat ya teman. Nah, di sini teman, kalian jangan langsung memulainya cuy. Akan tetapi teman, kan biasanya orang tuh kalau misalnya sudah kelar langsung dimulai ya cuy. Langsung gak ada apa-apa gitu cuy. Nah kali ini teman-teman gue bakal mengajari cuy caranya untuk mendapatkan bot. Kalau soalnya cuy, kalau misalnya kalian langsung teman kalian langsung mulai, otomatis kalian bakalan mendapatkan player Indo lah. Player apa lagi kalau bukan Indo. Nah yang pertama teman, kalian tinggal keluar ke Mobile Legends-nya kalian cuy ya. Kalian pergi download FPN temanku sekalian. Ups, apa dulu cuy. Kalau menurut gue cuy ya, biasanya tuh gue menggunakan FPN yang ini cuy, yang gambar kelinci. Kalau bukan yang Hola. Akan tetapi teman-teman, karena di sini Hola sudah tidak ada ya cuy. Hola itu yang gambar api-api begitu loh teman-teman. Itu sudah tidak ada ya cuy, api-api kecil cuy. Bukan yang ini ya teman-teman, bukan yang ini ya guys ya. Nah kalau misalnya tidak ada Hola cuy, kalian tinggal download saja yang ini ya cuy ya. Turbo FPN, kalian tinggal download ini teman. Dan untuk negaranya sendiri teman-teman, kalian bisa cek di Google cuy. Ini yang sering gue lakukan gitu loh. Negara yang tidak main ML gitu guys caranya aja. Kalian gak caranya teman-teman, habis itu sabar aja. 15 negara dengan pemain Mobile Legends dan sangat sepi negara yang tidak main game Mobile Legends. Nah ini cuy, menurut gua teman-teman, mendingan kalian cari yang ini aja cuy, yang paling atas aja, yang sedikit atau sepi lah cuy ya. Tapi teman-teman, kalau misalnya sedikit atau sepi teman-teman, berarti masih ada orang yang main ya cuy ya. Berarti kalian masih ada kesempatan untuk bertemu dengan orang lain. Tapi setidaknya ya bagus lah cuy ya. Nah ini dia teman-teman, untuk negara-negara aja ada Belarus, ada Qatar, kalian bisa pilih teman, Kuwait, China, Thailand, Vietnam, ada Ukraina, Romania, Turki, waduh ini lumayan banyak cuy, Jerman, Belanda. Untuk caranya teman, kalian tinggal buka FPN-nya kalian teman, dan kalian sambungkan negara yang ada di sini cuy. Mendingan kalian pilih di Cina ya cuy. Soalnya teman, kalau di Cina teman-teman itu sudah jarang sekali memainkan game-game mobile ya cuy ya. Pasti sudah pada main di PC semua gitu loh teman-teman. Nah itu bisa kita ini loh, kita apa teman-teman, bisa untuk menguntungkan bagi kita gitu loh cuy yang mainkan Mobile Legends. Soalnya di sana tuh semuanya sudah yang HD-HD semua cuy. Nah gitu loh teman-teman, caranya untuk mendapatkan bot di Karnival 11-11 di ronde keempat ternyata cuy. Gue kira tadi ronde kelima loh teman-teman. Ternyata ronde keempat ya cuy. Nah itulah cara-caranya cuy. Dan untuk negara-negaranya kalian tinggal pilih yang tadi aja. Menurutnya gue sih Thailand kah atau China kah, itu aja cuy. Kan pilih dua saja itu teman, dua negara saja cuy ya. Dan itu teman-teman otomatis aja cuy, kalian ya kemungkinan sih cuy berkesempatan bakalan mendapatkan orang asli gitu cuy. Tapi teman-teman setidaknya kalian bisa berkesempatan untuk mendapatkan lawan bot. Soalnya sepi gitu loh, jadinya mau nggak mau muntun kasih ya udah kasih bot aja lah, kasih bot gitu aja. Oke teman-teman, yang pasti video gue sampai sini doang teman, yang pasti cuy jangan lupa kalian like, comment, dan yang pasti kalian subscribe cuy. Ya mas, jangan lupa klik lonceng cuy, twing kalau ceng kalian adalah bahagia saya. Ya mas, teman-teman semua, semua yang sudah menonton dari awal hingga akhir, apalagi menonton iklan support dari kalian ke gue cia, gue sangat bersyukur. Makasih pada kalian semua teman-temanku sekalian. Dan ya pasti buka komentar, gak usah malu, gak usah sungkan, yang penting sopan cuy, itu doang cuy. Dan ya pastinya bye, dadah.